sebuah video viral menunjukkan kejadian pengepungan mobil diduga di Ciamis. Video itu dibagikan akun Instagram @romansa supir truk pada Senin 1 November 2021. Sejumlah orang mengelilingi mobil putih yang berhenti di tengah jalan. Bahkan satu orang seperti bicara dengan pengendara melalui kaca. Pengepungan itu membuat jalanan macet. Mobil putih itu berada di arah berlawanan. Bus di depannya harus berhenti, sedangkan mobil di jalur lainnya berhenti total. Adapun seorang wanita seperti membawa senjata celurit mendekati pintu pengemudi. Pengendara motor pun berhenti karena kejadian itu. Belum diketahui penyebab dan kronologi kejadian tersebut. Berdasarkan narasi video tersebut, peristiwa itu terjadi di Ciamis.